Awak tak ada teman istimewa ke? So, awak istimewa yang macam mana? Yang ada dalam hati awak. Takkan lelaki seperti awak tak ada teman istimewa ataupun takkan tak ada siapa-siapa yang awak berkenal? Memang tak dinafikan ramai perempuan suka dengan saya. Tapi itulah, nak cari yang betul-betul memahami masalah. Lagi pula sekarang ni kan saya menganggur, tak bekerja. Manalah ada perempuan suka dengan saya. Ya ke? Tapi kalau kita dah suka dekat seseorang tu, tak kira lah orang tu kerja ke, tak kisah. Janji hati dah suka kan? Macam-macam boleh jadi. Mungkin. Kalau awak pula macam mana? Kalau saya, saya akan cuba kerja apa yang saya nak tu sampai cepat. Tak kira lah, dia kerja ke tak kerja ke. Lepas tu kita boleh usaha sama-sama. Untunglah kan siapa yang dapat kat awak nanti. Ya ke? Awak tak nak cuba dapatkan saya? Hello. Awak. Hello. Hi. Kau berapa rumah balik ni? Ni aku nak tanya kau ni. Kau siang kau kerja. Balik kerja kau keluar sampai ke malam. Dah balik malam pula, tak cukup kan keluar, aku tengok kau bergayut. Wah, bukan main suka lagi kau kan? Aku keluar dengan kawan akulah. Aku dah hal lah tadi. Kau keluar dengan kawan ke? Kau keluar dengan buah hati kau? Yelah, aku keluar dengan buah hati aku tu lah. Siapa lagi? Kau macam lah tak tahu. Buah hati. Kerja kau dia dekat pejabat. Aku bawa sampai ke rumah tau. Ni kau tengok ni. Lambak ni. Semua kerja kau nak aku buat. Aku ni dah macam situasi kau. Kau tahu tak? Alah, tolong kawan. Bukan selalu kau tolong aku. Nanti aku belanja lah kau makan. Senang cakap tolong kawan. Kau punya belanja tu aku tak tahu lah bila boleh dapat. Ni kerja ni banyak aku nak buat. Aku nak layan kau. Aku fikir aku kerja ke bapak kau je tau. Sayang. Buat apa ni Mama? Kenapa Mama warnakan rambut macam tu? Cantik kan? Mama? Tak cantik. Mama ni rambut. Kenapa Mama warnakan rambut macam ni? Mama pakai apa ni Mama? Kenapa Mama pakai macam ni? Mama tahu kan Sally pakai macam mana? Takkan Mama nak pakai macam tu pula Mama? Mama malulah Sally. Nanti Mama sendiri pun malu juga Mama. Sally, ini yang dinamakan fashion. Fashion? Fashion juga, Ma. Tapi Mama jangan lupa umur Mama tu dah berapa. Mama tu mak orang. Sentak pula kita, Wak. Sally, habis dah Sally tak nak ubah penampilan Sally, Mama kenalah ubah penampilan Mama. Kenapa? Tak cantik? Meletup ni kan? Meletup? Tak meletup, Ma. Yang penting, aku pasti dia mesti terkejut tengok perubahan aku. Now ni.